kasih tahu. Nah, tadi cuci tangannya udah bener belum? Udah. Ah, gini. Nanti Pak Rosi kasih tahu dulu cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Ya. Nah, nanti diperhatikan caranya seperti apa. Nah, ini sini sebentar ya. Jadi sebelum kita mulai cuci tangan ini agak salah sedikit nanti tidak basah ya. Nah, ini kita buatkan tempat cuci tangan ini untuk mencuci tangan sebelum memulai aktivitas ya. Nah, supaya terjaga kebersihannya terjaga ya. Nah, cara mencuci tangan yang baik dan benar seperti apa? Nah, yang pertama kita tangan pasti kotor. Ini kita basahkan dulu dengan air ya. Setelah itu kita beri sabun untuk di telapak tangan ya. Nah, setelah itu kita lakukan putaran sesuai dengan arah jarum jam atau sebaliknya. Setelah itu ini punggung-punggungnya dilakukan penyikatan seperti ini. Setelah itu jelaslah jari ya. Nah, setelah itu nanti ibu jari diputar seperti ini dan ibu jari yang satu juga seperti ini ya, dibalik. Terus ujung kuku juga seperti ini ya. Nah, ini diperhatikan. Nah, setelah itu barulah nanti kita lakukan pembilasan. Ada berapa tahap? Ada 6 tahap ya. Nah, ini nanti anak-anak harus melakukannya dengan baik dan benar supaya terjaga kebersihannya. Seperti itu. Nah, ini coba nanti dipraktikkan ya. Siapa? Ini Husna ya. Nah, silakan. Oh, siapa? Mbak E dulu. Siapa namanya? Ya, Ria. Ah, silakan. Ayo dicoba. Pertama, tangan dibasahkan dulu sedikit ya untuk mengambil air sabun. Jadi tuangkan di telapak tangan. Nah, pelan. Terus langkah yang berikutnya diusap-usap sesuai dengan arah jarum jam atau sebaliknya. Setelah itu punggungnya ya, dilihat punggungnya seperti ini. Nah, terus satunya lagi. Nah, sudah. Terus kembali seperti ini, terus ditangkapkan seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Terus seperti itu. Tweet 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 tweet. SMS tweet 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 tweet. SMS. Nah, nanti. Nah. Nah. Terus baliknya yang satu lagi. Agak ke sana sedikit arahnya. Nah. Nah, seperti itu. Nah, oke. Okay. Nah, setelah itu ujung jari kuku diputer-puter seperti ini. Sebaliknya yang kiri nah ke kanan. Sudah selesai, terus dilakukan pembilasan. Oke, dibilas bersih supaya nanti tidak ada sisa sabun yang lengket, harus bersih dan benar seperti itu ya. Nah, setelah itu selesai, kita keringkan menggunakan kain lap atau tisu, ya, karena di sini nggak ada tisu ya, mungkin nanti dikibas-kibas seperti itu dulu. Oke, nah, anak-anak udah paham ya? Udah paham ya? Nanti untuk berikutnya cara cuci tangan yang baik dan benar nanti ditiru seperti ini tadi. Oke? Oke. Terima kasih. Sehat untuk kita semua. Sehat untuk Indonesia. Indonesia sehat. Oke? Oke. Sehat untuk kita, sehat untuk Indonesia. Indonesia sehat. Oke.